Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rosi dari Indonesia Power Suralaya. Alhamdulillah bahwa kami diberi kesempatan untuk mengikuti training transformational leadership kali ini. Banyak yang hal yang kami peroleh dari mengikuti training ini. Betapa sebetulnya selama ini kita salah dalam mengambil keputusan terkait dengan pemilihan kader maupun pemilihan pegawai dalam menempati posisi-posisi yang seharusnya. Dengan mengikuti training ini, alhamdulillah kita mendapat pencerahan ya. Kita mendapat pencerahan bahwa sebetulnya banyak sekali kader, pilihan kader-kader yang bisa dikembangkan sampai dengan batas maksimalnya, sampai dengan batas potensialnya, yang sebelumnya kita tidak mengetahui caranya. Mudah-mudahan selanjutnya dari training ini juga kita dapatkan ilmu ya, pencerahan bahwa sesungguhnya terlepas dari segala sesuatu, apapun yang kita usahakan, apapun usaha yang sudah kita upayakan, pada akhirnya semuanya kembali pada Allah. Selanjutnya terkait dengan di masa depan, harapannya dengan training ini perusahaan akan mendapatkan benefit yang cukup besar ya, dengan penempatan SDM yang tepat sasaran, sehingga nanti pada akhirnya akan mendorong produktivitas perusahaan di akhirnya. Selanjutnya terkait dengan rekomendasi, insya Allah training ini sangat recommended untuk para eksekutif senior di perusahaan kami, bahkan mungkin di level BOD, di BOD, di BOC, sangat-sangat penting untuk mengikuti training ini, karena memang dari sini dapat mengetahui talent yang sesungguhnya, yang memang benar-benar dibutuhkan untuk perusahaan, oleh perusahaan untuk melatih posisi-posisi yang tepat, baik untuk perusahaan sendiri maupun untuk individu yang bersangkutan.